Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan, guys. Pemeran Zahra sinetron Suara Hati Istri Indonesia akhirnya diganti. Dilansir dari Tribun Jogja.com, beberapa waktu lalu dunia media sosial dihebohkan dengan karakter Zahra di sinetron Suara Hati Istri. Karakter Zahra itu merupakan anak SMA yang dipersunting Tirta, laki-laki berusia 40 tahun, untuk dijadikan istri ketiga lantaran dia tidak bisa punya anak dari dua istri sebelumnya. Zahra di sini diperankan oleh aktris Lea yang ternyata masih berusia 15 tahun. Mengetahui hal itu, netizen geram karena banyak adegan intim yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini. Mereka pun mengadukan sinetron tersebut kepada KPI untuk diperhatikan karena tokoh utama belum dewasa. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Mulyo Hadi Purnomo, mengetahui telah memanggil pihak Indosiar terkait viralnya sinetron Suara Hati Istri itu. Mereka memanggil karena produser sudah menjadikan aktris bernama Lea berusia 15 tahun sebagai pemeran istri ketiga. Hasil pemanggilan itu, Mulyo mengatakan Indosiar berjanji akan mengganti Lea dengan tokoh lainnya untuk menggantikan peran Zahra dalam 3 episode mendatang sinetron tersebut. KPI baru saja meminta keterangan dari pihak Indosiar. Pihak Indosiar mengatakan akan mengganti peran Zahra untuk 3 episode lanjutnya. Indosiar juga berjanji kedepannya akan berhati-hati untuk memilih pemeran dalam sinetron yang ditayangkan, terutama yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang sudah menikah. Indosiar berjanji bisa mengantisipasi kemungkinan adegan-adegan dalam sinetron itu. Hal yang tidak patut kita bicara regulasi juga karena ada undang-undang perkawinan bahwa minimal berumur 19 tahun, kata Mulyo. Jika Indosiar tidak mengganti peran Lea dalam sinetron Suara Hati Istri tersebut, KPI akan mengambil tindakan tegas. Kami sih berharap akan dilakukan mulai besok. Kami akan pastikan akan segera dilaksanakan pergantian peran. Kami akan mendapatkan itu ke dalam rapat pleno dan membuat keputusan lain jika Indosiar tak menepati janjinya, tutur Mulyo. Tidak hanya netizen yang menyoroti hal tersebut, artis Zaskia Meka juga menyinggung insiden tersebut. Sebenarnya berat hati. Post slide bagian 2, karena ngerasa terganggu banget lihat fotonya. Gak tepat rasanya setelah lihat foto tayang trailer yang Ed Insyar post bahwa materi yang juga pernah dimainkan oleh Zahra sebagai istri ketiga di mana usia dia masih 15 tahun, tulis Zaskia di Instagram Rabu 2 Juni 2020. Zaskia berharap kejadian ini bisa menjadi perhatian untuk orang tua pemeran Zahra. Itu dilihat karena anak di bawah umur tidak mungkin mendatangi kontrak seorang diri tanpa persetujuan orang tua. Artis Tisha Biani juga ikut berkomentar dan mengingatkan ini bukan kali pertama anak di bawah umur memerankan karakter dewasa di industri sinetron Indonesia. Menurut kalian bagaimana komentarnya Zafena Lover? Tulis di kolom komentar ya, guys.